Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, lo apa kabar? Masih di channel YouTube Arizal Firmansyah. Kali ini saya lagi pengen, lagi lapar nih. Lagi lapar, lapar. Pengen ini gerimis-gerimis nih guys. Saya lagi jalan-jalan ke Jalan Adi Mulyo. Nah ini kabarnya di sini kayaknya ada apa namanya tempat kuliner baru. Nah ini coba saya cari-cari apakah ada ini nanti di sini di sekitar Jalan Adi Mulyo guys. Gitu guys. Lah ini kebetulan ono bolo iki. As kabel iki. Yo. Kon di mana Mas? Ah iki teko mlaku-mlaku iki, Mang. Waduh. Dan udan gremes-gremes iki mlaku-mlaku nang Jalan Adi Mulyo iki lho. Di kene jare ono tempat kuliner anyar di kene. Ono Mas. Ayam geprek. Ayam geprek. Wah, cocok. Geprek Mbak Lis. Ya cocok iki. Ya pula awake rono. Ayo Mas. Ayo. Mantap. Nah, ini buat semuanya yang lagi nonton video saya. Kita akan ke ayam geprek Mbak Lis. Ini katanya teman-teman sudah banyak yang mencoba. Ini luar biasa, maknyus. Oke, crispy. Oke. Oh, iki ya. Ya iki ana tulisane. Nah, iki lah tekok pertelon apa yang gue-gokan ya? Belokan notok Jalan Adi Mulyo gak sampai. Nah, lek dari Jalan Adi Mulyo sana iko terus masuk. Nah, terus ini belok kiri. Lah, iki. Oke. Oke, kita sudah di jalan. Banyak bunga-bunga ya guys. Banyak bunga-bunga. Kita sudah masuk di jalan ke ayam geprek Mbak Lis. Loh, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, gini nih tempatnya Mas. Masih sederhana sekali. Iki mang mlaku-mlaku ketemu bolol, ketemu Mas Kabul iki ning ngarepan kono. Waduh, kepingin kuliner gremes-gremes ini ya opo sing anget-anget. Nah, sing rodok pedes-pedes ya opo ngono. Mas Kiki. Oh, Mas Kiki. Kiki. Mas Kiki ini pemiliknya ya Mas Kiki ya. Alhamdulillah. Ownernya dan itu istrinya Mbak tak bedek namanya Mbak Lis. Aku bedek tok. Iya. Yeah. Pesan apa? Ah, ini pesan apa enaknya? Ini sementara menunya belum jadi oh. Saya ngomong aja ini menunya ayam geprek yang pasti. Oh, ayam geprek yang pasti. Ya. Terus ada apa saja yang istimewa? Ayam cocol. Yang di sini yang laku ini malah nasi kaleng. Oh, nasi kaleng. Iya. Nanti saya buatkan tiga-tiganya lah. Oh, siap. Sampean ini senang pedas, Pak? Saya waduh seneng didik. Nanti sama ini aja nasi, coba nasi kalengnya aja. Nasi ya. Kalengnya aja. Kalau Mas Kabul ini dari kelihatan jenggotnya sangar sekali ya. Jelas gradas. Gradas. Cobanya tiga ya. Oke, siap. Nah, ini guys, ini suasana yang ada di samping saya tadi. Jadi ini teras rumahnya Mas Kiki. Dimanfaatkan untuk kafe. Ya, kafe apa boleh ngarani? Sebentar lagi jadi kafe. Oh iya. Take away. Insyaallah bulan depan lah kita bangun ini. Oh iya, karena ini sudah ada lampu-lampunya ini kayak romantis. Insyaallah dibuat besar. Iya. Oke, guys. Hujannya semakin deras dan ini akan semakin menambah rasa penasaran saya kami ya. Rasa penasaran kami. Nah, ini dia udah datang. Nih, luar biasa. Terima kasih Mas Awan. Nah, ini dia sudah datang sajiannya luar biasa dari ayam geprek Mbak Lis. Monggo Mas, ini dijelasin Mas Kiki sebagai owner dari ayam geprek Mbak Lis. Kita penasaran sama menunya ini. Yang pertama yang geprek ini. Ini yang geprek yang istimewa ya. Istimewa. Yang istimewa utama ini, maksudnya. Yang utama sambelnya, jelas sambelnya. Di mana-mana kalau
kayak lalapan gitu, yang paling utama itu sambelnya. Yang kalau bikin beda? Kalau ayamnya kan bisa beli di pasar ya. Iya. Sama aja ayamnya gitu juga. Kalau sambelnya kan beda-beda. Jadi yang bikin istimewa ini nggak sengir nih. Oh, jadi sambel bawang cuman nggak sengir. Itu aja intinya. Nah, yang kedua ini ayam cocol. Ini diramu sama saus. Saus campuran berbagai macam bumbu dan dagingnya kayak gini. Ayam cocol. Ya, yang ketiga ini nggak begitu pedas berarti ya? Ini pakai level. Oh, pakai level. Iya, bisa pakai level ini. 1 sampai 5 aja cukup. Oh, 1 sampai 5 aja. Ya, paling kalau yang geprek? Yang geprek 1 level. 1 level. Hanya level pedas ya. Iya, level pedas. Ya. Nah, yang paling laku di sini yang ini. Ini. Nah. Ini kok lucu sekali, unik sekali ini. Ini nasi kale. Nasi kale. Nasi kale dibentuk sedemikian rupa. Kalau bumbunya hampir sama, cuman penyajiannya yang beda. Beda aja. Luar biasa, luar biasa. Ini ada labelnya guys, geprek Mbak Lis. Ini juga berarti bisa dipesan lewat WA ini ya? Oh, bisa sekali. Ya, okay. Bisa. Oke. Kira-kira kalau order lewat online apa saja mas? Yang onlinenya pakai OkeJack siap antar, tinggal tunggu di rumah. Siap. Silakan Okay. Langsung saya coba ini ya. Iya. Saya siapkan minumannya dulu. Okay, siap. Terima kasih. Okay, guys, langsung aja. Monggo. Aku tak nyoting Mas Kabul dulu ini. Monggo Mas Kabul. Ayam gepreknya bagaimana? Sik, tak taruh sini ya. Kayaknya enak taruh sini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Mantap. Adek makan deh. Crispy sekali ya. Kulitnya crispy loh mas. Ini sausnya mantap sekali ya. Jadi khas, ada ciri khasnya, beda dengan yang lain. Cinta mas. Luar biasa. Kaman pencinta pedas emang ya mas? Banget mas. Nah ini guys, koyok ini guys sangat menggoda selera. Ini pecinta pedas ini, khusus pecinta pedas. Gepreknya Mbak Lis luar biasa. Nah. Lahap sekali mas, makannya mas. Mantap. Udang-udang ini enak mas. Gak terasa udah mau habis. Dan mantap serantap. Ampun. Ini mas gak boleh pecinta pedas. Jadi memang kayaknya nggak terasa pedes meskipun sambelnya nasi. Iya. Sambelnya nasi betul. Nah ini ada minuman yang dipesan sama kita tadi. Ada tiga nih. Nah yang di yang disampaikan sama Mas Kiki yang spesial ya. Iya. Ini apa saja Mas Kiki? Itu green tea full cream. Green tea full cream, jadi ada creamnya, ada green tea-nya. Oh ini, bawah ini gulanya mungkin ya. Jadi diaduk dulu nanti ya. Iya Mas? Ini Thai tea green tea. Oh Thai tea green tea ya. Yang ini es teh. Oke siap. Tetapi spesial. Spesial, luar biasa. Banyak dari import.
Impor dari mana? Tenan ah. Tenan apa? Oke. Kita lanjut nanti nge-review minuman. Saya habisin dulu ya, guys. Nah, setelah kita tadi menikmati lezatnya ayam geprek Mbak Lis, terus ada ayam docol dan ada ayam apa? Kaleng. Ya, nasi kaleng. Nah, kita sekarang ada 4 hidangan spesial, minuman spesial. Yang pertama ini yang sebelah kanan sendiri ini apa ini, Mas? Es kopi susu. Nah, ini luar biasa. Coklat putih. Jadi sama ini kopi susu mungkin ya. Jadi susunya tengah-tengah, Mas. Iya, tengah-tengah, Mas. Susunya di pinggir enggak enak. Elek di belok, Mas. Iya, benar. Nah, ini yang ini apa nih, Mas? Nah, itu green tea full cream. Green tea full cream. Ini juga es teh hijau ya tadi ya. Ya, kita bergerak di teh lah. Kopi kan banyak ya. Iya. Kopinya kita yang teh itu belum ada mungkin di sini. Yang ini sama ya? Tahiti green tea. Oh, Tahiti green tea. Bedanya sama ini? Sama hijaunya. Bedanya di mana? Bedanya di full creamnya itu tidak ada. Oh, ini tidak ada full creamnya. Ini cuma 4 tuh ya, dan masih banyak lagi menu-menu lainnya ini. Oh. Jadi tidak semuanya dikeluarin, nanti biar penasaran lah. Penasaran tuh, betul. Ini es teh. Itu es teh. Oke. Nanti mau dicoba mungkin Mas ini sama ini ya, Bang? Kalau kopi ini, ah ya, saya yang ini mungkin. Terus itu malu kali udah, ya. Ya, ini kita aduk dulu. Oke, luar biasa guys. Ini yang hijau ya. Nanti kita ada yang biru nih. Oh, tapi biru barang. Oh, tehnya warna biru, spesial biar penasaran orang-orang. Nah. Aku teh hijau sudah sering, tapi teh biru belum lo. Belum pernah dengar saya. Nah, bisa di sini nanti ya. Teh hijau dulu lah. Iya. Teh hijau. Oke. Mantap sekali. Kayak ada semu-semu ini ya. Apa? Susunya ya, memang ada krimnya tadi ya. Iya, ada krimnya tadi. Oke guys, kayaknya kita sudah cukup ya ngobrol-ngobrol tadi sama bisa ditemanin sama Mas Kabul. Kabul, bintang tamu ini. Bintang tamu ketemu di jalan. Kebetulan terus ada Mas Kabul tadi saya jalan-jalan dan kita makan bersama di sini. Ada ini Mas Owner, Mas Kiki, dan di kameramen yang membantu Mas Awan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di share sebanyak-banyaknya. Dan buat yang pengen usahanya dipromosikan juga, silakan kontak saya. Oke, terima kasih. Bye-bye.